saya tikus ni. Gelabah semacam je terlompat-lompat. Lari-lari. Oh, siap berkungfu lagi tu. Ha. Dah macam kungfu panda pun ada. Tapi dia ni tikus. So, kita panggil dia kungfu tikus lah. Tapi, korang nak tahu tak kenapa tikus ni gelabah semacamnya? Kalau nak tahu, tonton video ni sampai habis. Sebenarnya tikus ni tadi tengah santai je dalam sangka tu. Ala-ala healing gitu. Sampailah kita letak gel krimo dalam sangka dia. Bila dia terbau je gel krimo, itu yang dia jadi mengelabah tu. Ha, tengok tu. Dia dah mula terkesan dengan bau krimo tu. Ha, sampai gosok-gosok hidung dia. Ha, ni dah mula mengelabah lah ni. Ni kalau ada terbuka lah sangka tu, memang dah cabut lari dah ni. Jadi memang bau krimo ni memang dia tak suka lah. Memang dia tak suka. Bukan tikus saja tak suka dengan bau krimo ni. Musang, kelawar, monyet, babi hutan, semua tak suka dengan bau krimo ni. Alhamdulillah, sejak gunakan gel krimo ni, rumah saya tikus memang dah tak memandang. Memang berkesan sangat-sangat. Semua sampai dengan gel krimo ni. Terima kasih kepada Tuan Haji Hamdan dengan gel krimo yang cukup bau ni.